berapa tuh? Berapa tuh? 15. Itu deh. Iya, sama lesuang. Oh, berapa lesuang ana? Iya deh, sama kali kalau. Itu deh. Kalah tuh, kata 35. Harga ya. Itu deh. Ya 5.000 ya. Oh, kan bawa ya. Kayu nama apa? Kranyi bagian. Kayu kranyi. Ya kranyi rambut bawa ya. Terima kasih.
Berapa ya? 15. 15. Ada air mangku dia. Sikit lah. Okay, selepas kita ke tamu tadi dekat bahagian atas sana, kita dah tengok orang jual sayur dan juga ikan. Sekarang kita akan menuju ke bahagian bawah ni. Kita nak tengok air pemandangan kat bawah ni. Tengok biru guys. Ini adalah jambatan. Jambatan gantung. Sebabkan sekarang tengah musim kemarau guys, dia punya apa, paras air tu rendah ya. Tengok dah boleh nampak tinggi tebing tu. Musim kemarau jadi tebing dia nampak tinggi. Yang mana akan turun menggunakan bot panjang, dia orang akan tunggu kat bawah ni guys. Turun dekat bahagian bawah ni. Okay, manakala sebelah sini adalah sangkar ikan untuk penternakan ikan. Ikan air tawar ya. Macam-macam lah, tapi common mostly ikan yang diternak menggunakan kaedah ni adalah ikan tilapia merah ataupun eco fish. Tengok banyak guys bot panjang kat bawah. Saya tak pergi ke seberang sana tadi guys ya, sebab tak ada apa pun kat sana. Oh, memang teruklah kemarau, tengok. Tinggi betul tebing guys. Thank you.
Okay guys, setakat ini saja kita jalan-jalan di empangan Batang Air ataupun Batang Air Dam. Sebab hari ni macam tak ramai sangatlah yang berniaga dekat tamu dekat atas tu. Dan juga keadaan sekeliling air dia terlampau cetek dah. Tak nampak apa dah guys, sikit saja. Nampak kat belakang ni. Sangat cetek sebabkan kemarau. So, itu saja daripada Monet Vlog hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog. Kita jumpa di video akan datang. Okay, tengok bot dekat belakang tu. Bye.